tips bagaimana caranya mengobati batuk pada anak atau pada anak kita ya. Soalnya batuk itu sulit ya, susah banget untuk disembuhkan. Nah, caranya kita akan menggunakan kencur, tapi ingat ya, ini hanya untuk anak-anak di atas 1 tahun, tidak boleh diberikan pada anak yang di bawah 1 tahun ya atau bayi. Nah, caranya begini. Kita akan gunakan kencur. Kencurnya harus geprek dulu ya. Kita akan geprek sampai halus. Ini tergantung selera ya. Ini bisa juga diparut. Bisa diparut atau bisa digeprek atau bisa ditumbuk. Kayak gimana aja. Terus tergantung selera, ini bisa diseduh pakai air perkiraan 2 sendok atau 3 sendok ya. Bisa juga langsung ditetesin airnya. Tapi jangan banyak-banyak ya, paling 2 tetes atau 1 tetes atau 2 tetes aja untuk anak. Nah, sekarang kita akan kasih ini pada anak ya. Nah, sekarang aku akan kasih kencur yang udah ditumbuk sama anak aku ya. Karena anak aku gak mau makan ini kencur ya, maka aku kasihnya pas dia lagi tidur kayak gini. Kita akan tetesin. Dua tetes juga cukup ya. Ini nanti juga kemakan. Nah, karena anak aku gak mau, gak suka sama kencur, maka aku akalinnya kasih dia saat dia lagi tidur. Nah, ini insya Allah bisa menyembuhkan batuk ya, apalagi batuknya yang batuk berdahak gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dah.